Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sebuah video reaction dari Kang Mantan Sales yang mereaction sebuah video tanggapan dari cewek Malaysia yang menanggapi sikap dari orang Malaysia yang menghina TKI Indonesia di sana. Oke, seperti apa? Kita akan coba lihat dulu sebelum berkomentar. Tapi silakan like dan subscribe channel ini dan Mantan Sales Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Di kesempatan kali ini saya akan mereaction ya sebuah video TikTok dari seorang TikTokers asal Malaysia. Jadi di sini dia menyampaikan ini ya, memberikan pendapatnya, unek-uneknya kepada sebagian orang-orang Malaysia yang suka merendahkan ataupun menghina warga negara asing yang berada di Malaysia, khususnya para TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Jadi masih banyak ya orang-orang Malaysia yang memandang remeh, menganggap rendah ya warga negara asing, khususnya yang bekerja di Malaysia. Mereka menganggap pekerja-pekerja asing itu orang-orang yang bodoh, yang miskin. Jadi langsung aja kita simak videonya. Sebelumnya, aku nak minta maaf kalau video yang aku post malam menimbulkan salah faham sesetengah orang. Wak, cuba dengar betul-betul apa yang aku cuba sampaikan. Aku hanya persoalkan, hina sangat ke orang Indonesia yang duduk dekat sini, yang menetap dekat sini cari rezeki. Itu je persoalan aku, pertanyaan aku itu je, hina sangat ke? Kenapa perlu pandang hina dekat orang lain? Kenapa perlu pandang orang sebelah mata? Kenapa perlu main bangsa-bangsa? Wak, berapa ramai orang Malaysia kita pergi merantau dekat tempat orang cari rezeki? Contoh macam kat Singapura, berapa ramai orang kita cari rezeki dekat Singapura? Ada tak? Ada. Cuba kita berfikir positif. Mungkin dekat Singapura tu diorang rasa gaji lumayan, diorang rasa kat sana rakyat dia harmoni, diorang rasa dekat sana undang-undang dia bagus, sampai ada yang menetap dekat sana. Sama juga macam orang Indonesia yang datang sini cuba merantau untuk cari rezeki. Kat mana salahnya? Itu persoalan saya. Selagi diorang ikut undang-undang kita, ikut cara yang betul, tak ada pun salahnya, wak. Yang menjadi persoalan aku, kenapa ada sesetengah orang ni pandang orang Indonesia, kan, macam hina? Macam pandang orang Indonesia ni, tak tahulah, macam diorang ni mengemis datang sini. Wak, kita ni cubalah jangan suka pandang hina orang. Cubalah jangan merasa diri tu terpaling bagus sangat. Ramai tau dekat sini yang ada darah daging dia orang Indonesia. Ramai. Yang ada cucu, yang ada anak, kan? Tapi diorang cuba cari rezeki dekat sini. Diorang tak ada pun buat onar ke buat hal. Kalau diorang buat hal, diorang buat onar, sah-sah lah diorang akan kena dapat tindakan. Diorang akan dapat juga hukuman. Jadi apa yang kita risaukan, sebab negara kita ni ada undang-undang. Kalau kita buat hal pun, negara kita, kalau kita rakyat Malaysia pun buat kalau rakyat Malaysia kita pun buat onar, buat hal pun, kita kena juga tindakan. Yang aku cuba sampaikan ni, kau perlu ke ada sesetengah orang, perlu ke kau pandang orang Indonesia ni sebelah mata? Masalahnya depan mata aku tau. Orang Indo ni lah, dia tu orang Indo lah, orang Indo lah. Kau ingat orang tak ada nama ke, bodoh? Okay, demikian sedikit cuplikan dulu teman-teman ya, dimana ini pengalaman pribadi dari cewek Malaysia ini yang melihat dengan mata kepala sendiri. Dia menjelaskan ya, bagaimana sebagian ya, bukan semuanya, sebagian perlakuan dari orang-orang Malaysia terhadap TKI Malaysia yang menghina ya, dan
dengan sebutan Indon. Tapi bukan itu saja, ya mungkin cewek Malaysia ini dengan mengatakan begitu serius ya. Kalau sebutan Indon, mungkin ada sebagian orang yang mungkin hal ini wajar, tapi juga ada sebagian orang yang tidak suka dengan sebutan ini. Ya, lebih-lebih mungkin banyak orang Malaysia yang menyebutnya TKI Indonesia, terutama yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, itu sering banget dengan kata-kata yang mungkin agak sedikit sinis menyebutnya babu demikian, ya. Dan inilah tanggapan dari seorang cewek Malaysia, ya. Dan kita akan coba lihat dulu seperti apa kelanjutan videonya dan tanggapan dari Kang mantan sales sekalian, ya, sekaligus, ya. Cubalah jangan pandang orang hina sangat. Aku tak tahu kat mana silapnya. Kan? Sama je lawak macam orang. Cuba kita berfikir positif. Kemungkinan orang luar datang dekat negara kita, mungkin dekat negara kita ni mata wang yang lumayan, kan? Rakyat dia yang baik, rakyat dia yang harmoni, undang-undang dia yang elok, yang bagus. Kita berfikir positif, oh. Kan? Kalau diorang buah hal ke, diorang buat kepala, ha, itu lain cerita lah. Ini yang aku persoalkan. Kenapa kau perlu pandang hina dekat orang yang cuba cari rezeki? Kenapa kau perlu pandang hina dekat orang yang menetap dekat sini? Tu je persoalan aku. Perlu ke? Apa bezanya? Kau sama-sama manusia kot. Sama-sama manusia, Wak. Sama-sama makan nasi. Sama-sama cari rezeki. Kita warga negara Malaysia sendiri pun kita pun cari rezeki. Kalau kau kata orang Indonesia ramai yang miskin, ramai yang susah, okay, kita rakyat Malaysia ada tak yang susah? Ada tak? Ada tak yang kaya? Macam tu juga tempat orang lain. Ini bukan masalah bangsa lah. Ini masalah personaliti sendirilah. Berfikiran positif. Jangan suka judge orang. Kau jangan suka hina orang. Kenapa perlu buat macam tu? Itu yang menjadi persoalan aku. Cuba faham. Okay. Kalau yang salah faham dengan apa yang aku cuba sampaikan, aku minta maaf. Tapi aku hanya persoalkan, kau jangan pandang hina dekat orang lain, dekat bangsa lain, itu je. Okay, teman-teman, ya, demikian tanggapan dari cewek Malaysia yang mengatakan bahwasanya banyak sebagian dari orang Malaysia yang memandang TKI ini hina, teman-teman, ya. Mungkin karena dia di sana bekerja sebagai pembantu dan terkesan mengemis-emis demikian, ya. Padahal seperti yang dijelaskan, ya, di Malaysia juga sebenarnya sama, ya. Banyak orang Malaysia yang merantau bekerja di luar negeri karena perbandingan mata uang yang mungkin lebih tinggi, seperti ke Singapura, ke Australia. Nah, dia nggak berpikir seperti itu. Di sana juga dia diperlakukan mungkin sama seperti orang di Indonesia ketika bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Banyak juga orang Malaysia yang bekerja di Singapura sebagai pembantu. Banyak juga, ya. Cuman dengan status yang sama, terkadang orang Malaysia yang sebagian mungkin karena terkena rasis, ya, sebagian rasis, jadi nggak menyadari, ya, persoalan miskin negara Indonesia ataupun negara Malaysia. Di Indonesia memang banyak ada orang miskin, tapi di Malaysia juga demikian, ya. Itu kan tergantung personalitinya, personalnya, ya. Persoalan kaya atau enggak. Dan kita akan coba lanjut ke videonya. Seperti apa Kang sales, mantan sales, ya, menanggapi, karena juga masih ada cuplikan video lain. Oke, jadi itulah tadi video singkat yang disampaikan oleh kakak kita, ya, salah seorang TikTokers asal Malaysia. Jadi kalian bisa follow akun TikToknya ini, ya. Jadi dia di situ menyampaikan kekecewaannya, mungkin pendapatnya juga dan pandangannya juga, ya, terhadap sebagian warga negara Malaysia yang kurang begitu ini, ya, kurang begitu bersikap baiklah terhadap menghargai pendatang asing, khususnya para TKI. Jadi di sini dia menyampaikan buat orang-orang Malaysia, buat warga Malaysia yang sebagian, ya, sebagian orang-orang Malaysia yang mungkin masih merendahkan, menganggap remeh lah
mengecilkan lah orang-orang yang bekerja di Malaysia ini, khususnya warga negara asing. Jadi di sini mungkin bisa menjadi pencerahan ya buat kita semua, khususnya warga Malaysia, agar lebih ini lagi lah, lebih menghargai orang-orang yang bekerja di Malaysia ini, khususnya warga asing ya, warga asing dari Indonesia, mungkin dari negara-negara lain juga. Jadi kita semua ini sebenarnya sama ya, makhluk ciptaan Tuhan. Jadi siapapun dari negara manapun wajib bagi kita sebagai umat beragama untuk menghargainya. Jadi perlu kalian ketahui juga nih ya buat orang-orang Malaysia khususnya. Jadi para pekerja warga Indonesia yang bekerja di Malaysia ini, perlu kalian ketahui mereka itu masih tahu kok jalan pulang. Mereka itu masih ingat pulang. Jadi seberapa lama pun mereka di Malaysia ini, seberapa senangnya pun mereka tinggal di Malaysia ini, mereka tetap pada waktunya nanti akan balik ke kampung halamannya, yaitu ke negara Indonesia. Jadi kalau orang-orang Indonesia, kalian tidak perlu khawatir. Jadi kami ke sini, datang ke negara Malaysia ini, bekerja. Mungkin sebagian ada yang bekerja ke Malaysia ini, memang kami murni hanya untuk mencari rezeki, mencari nafkah buat keluarga. Jadi kami tidak ada niat hati untuk tinggal ataupun menetap di Malaysia ini. Mungkin ada beberapa 1-2 orang ya yang tinggal di Malaysia ini, mungkin mereka mendapatkan pasangan hidup orang Malaysia sehingga mereka harus tinggal di Malaysia ini. Tapi pada umumnya kalau orang-orang Indonesia itu masih ingat pulang kok, masih tahu pulang. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Jadi yang perlu kalian waspadai sebenarnya itu warga-warga asing dari negara yang lain ya. Contohnya mungkin Bangladesh. Jadi sepertinya kalau warga Bangladesh ini, mereka ingin membuat koloni di Malaysia ini. Mereka mengklaim satu kampung di Malaysia ini, dan mungkin mereka akan mendiami kampung itu perlahan tapi pasti, mungkin mereka akan menguasai kampung itu. Dan kalau saya lihat ya, sepertinya mereka ada niatan ya untuk menetap dan tinggal selamanya di Malaysia ini, dan mengambil ataupun merebutlah bisa dibilangnya sebagian wilayah di Malaysia ini untuk mereka jadikan perkampungan mereka sendiri. Jadi kalau warga Indonesia tidak seperti itu ya. Jadi kami warga Indonesia itu tidak ada terfikir sedikit pun untuk tinggal selamanya di Malaysia ini. Jadi kami masih tahu pulang kok, masih ingat pulang, masih tahu jalan pulang. Jadi seberapa lama pun kami mencari rezeki di Malaysia ini, pasti kami akan pulang. Jadi warga Indonesia yang berada di Malaysia ini bukanlah warga ataupun orang yang harus kalian takuti berada di Malaysia ini, tapi kalian harus lebih waspada kepada warga asing lainnya ya. Jadi kalian mungkin bisa melihat video yang satu ini ya. Selamat Hari Raya ya semua. Saya mau bagi tahu ya, ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya mau bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita punya orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya, dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh, Melayu jangan kacau. Tapi Sungai Buloh, Melayu jangan kacau. Okey? Tara puas hati boleh call sama saya. Nah, kalian bisa melihatnya kan? Jadi berbeda dengan warga Indonesia. Jadi kalau warga Indonesia yang ada di Malaysia ini, memang mereka betul-betul ingin bekerja. Mereka tidak ada ataupun tidak ada niatan lah untuk membuat onar, membuat kerusuhan di negara orang. Jadi pure mereka itu memang mencari rezeki di sini. Jadi berbeda kalau kalian lihat negara-negara asing lainnya ya yang berada di Malaysia ini. Mereka ada yang membuat onar lah, membuat tingkah-tingkah yang tak baik lah di negara orang. Jadi tujuan mereka itu ke Malaysia ini mungkin bukan hanya untuk mencari rezeki, bukan hanya mencari uang ya, tapi lebih dari itu, mereka ingin menguasai Malaysia ini. Mungkin saat ini sebagian ya, nggak tahu juga ke depannya, mungkin mereka akan menguasai daerah yang lebih banyak lagi. Jadi mereka memiliki caranya tersendiri ya untuk menguasai suatu daerah itu.
Dan seperti kita ketahui juga ya, untuk perniagaan pun mereka sudah perlahan tapi pasti mereka sudah mulai ini ya, sudah mulai mendominasi lah. Jadi orang-orang seperti itulah yang wajib, yang harus kalian waspadai. Jadi perlahan tapi pasti mereka pelan-pelan sudah mulai ini ya, sudah mulai menunjukkan taringnya ya, tajinya ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, teman-teman ya, demikian ya. Sebuah tanggapan dari cewek Malaysia yang menanggapi bagaimana sikap orang-orang Malaysia yang menghinakan ya, berpandangan hina terhadap TKI Indonesia di sana dengan berbagai cara, dengan memanggil nama Indon ya, walaupun itu tidak semua orang Indonesia itu menolak ya. Ada juga orang Indonesia yang ya udah biarin saja gitu ya dipanggil Indon. Dan juga ya karena ada unsur rasis mungkin ya. Hinaan dari orang Malaysia seperti yang dikatakan oleh cewek tadi ya, bagaimana terkesan orang Malaysia ini justru menghinakan para TKI Indonesia dan seperti layaknya mengemis. Orang Malaysia yang seperti ini dia nggak melihat ya bagaimana kondisi Malaysia di Malaysia, tidak bisa melihat ya kondisi pendatang asing di Malaysia kalau dibandingkan dengan pendatang dari Indonesia. Orang Indonesia di sana sopan-sopan, masih punya adab ketimuran ya sebagai negara tetangga. Mungkin orang-orang Malaysia juga tahu seperti apa adabnya orang Indonesia. Dia nggak membandingkan dengan pendatang asing seperti dari Bangladesh ini. Begitu banyak ya pendatang asing di Malaysia ini. Dan saya terkadang melihat ini merasa gimana ya, merasa kasihan ya bagi warga tempatan dengan kondisi orang Bangladesh yang begitu ramai. Seolah kalau kita jadi orang Malaysia, kita akan jelas merasa asing ya. Tapi dia itu tidak membandingkan sampai ke situ ya, antara orang Indonesia dengan orang Bangladesh, malah memunculkan kesanan rasis terhadap orang Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian ya sebuah video tanggapan dari cewek Malaysia, juga dari Kang mantan sales, tentang sebagian, bukan semuanya, orang Malaysia yang berpandangan hina terhadap orang Indonesia, khususnya TKI di Malaysia. Oke, silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.